sedikit lagi. Nah, ini tadi ketika kita mensimulasikan ada yang namanya random number ya. Sebentar. Oke, sebelumnya yang kita gunakan metode LCG ini. Nah, random number ini diubah menjadi random variates. Menjadi random variates. Nah, random variates ini ada dua macam. Nah, ini mengubah random number yang uniform 0 sampai 1. Jadi kalau kita lihat kemunculan angkanya itu mirip semuanya, yes. Rata. Tidak ada angka yang lebih sering muncul, tidak ada angka yang lebih jarang muncul. Semuanya kemunculannya rata. Nah, tapi kan kenyataannya hidup tidak seperti itu. Kenyataannya seringkali lebih sering muncul ketika musim hujan, lebih sering hujan dibandingkan tidak hujan. Ketika musim panas lebih sering terik matahari dibandingkan mendung. Nah, maka kita akan mengubah random number tadi yang uniform menjadi random variates. Ada dua random variates, itu continuous dan discrete. Nah, continuous tuh yang sudah kita kerjakan tadi. Bentuknya apa? Desimal ya. Desimal dan tersambung, continuous. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya contoh misal tadi ya. Ternyata pada hari ke-1 yang datang 804. Pada hari ke-1 bayarannya Rp804. Pada hari kedua 5013. Jadi kita bisa mensimulasikan. Ini menggunakan continuous, makanya pakai distribusi, sebuah distribusi probabilistik yang continuous. Yang sini kita gunakan eksponensial, nanti bisa normal dan lain-lain. Nah, sekarang kalau misalnya kalau tidak continuous bagaimana? Ya, ada satu lagi yaitu discrete. Misalnya kita punya 3 kemungkinan nilai. Dadu misalnya cuma punya 3. Dadunya 1, 2, atau 3. Nah, kemudian dadu 1 kemungkinan 0,1, dadu 2 0,3, dadu 3 kemungkinannya adalah 0,6 kemunculan. Di total berapa ini? 1 ya, karena probabilitas totalnya adalah 1. Maka kita masukin UI-nya. Ini 0 sampai 0,1 jaraknya berapa? 0,1 ya. 0,1 sampai 0,4 berapa selisihnya? 0,3. 0,4 sampai 1 selisihnya 0,6. Nah, kita cek UI-nya kan sudah punya masing-masing kan? Misalnya UI-nya kita masukkan, kalau UI-nya 0,09 maka X-nya berapa? 1. Kalau UI-nya 0,3 maka XI-nya berapa? 2. Kalau UI-nya 0,6 berarti berapa? Di antara ini kan? 3. Oke, sekarang kita coba contoh yang ini. Logikanya sama kok. Nah, sekarang kita ingin mensimulasikan jumlah pengunjung, karena kalau ditanya pendapatan adalah jumlah pengunjung dikali dengan bayaran per pengunjung. Nah, sekarang kita ingin mensimulasikan jumlah pengunjung. Ternyata jumlah pengunjungnya ini itu distribusinya seperti ini, bukan berdistribusi ya, probabilitas seperti ini. Kemungkinan ada 15 pengunjung adalah 0,4. Kemungkinan ada 20 pengunjung adalah 0,3. Kemungkinan 25 pengunjung adalah 0,2. Kemungkinan 30 pengunjung adalah 0,1. Di total berapa? 1 ya, tetap ya. Karena total probabilitas harus 1. Oke, kita masukkan. Kalau X-nya 15, kemudian berapa lagi? 20, 25, 30. Probabilitasnya berarti berapa? Ini 0,4, 0,3, 0,2, dan 0,1. Kumulatifnya berarti berapa nih? 0,4. Ini 0,4 tambah 0,3, 0,7. 0,7 tambah 0,2, 9. Yang ini 1. Berarti range-nya berapa nih? Dari sebentar. Oke, kita masukkan ya. Berarti kalau munculnya 15 pengunjung tuh antara berapa sampai berapa sih UI-nya? 0 sampai 0,4. Kalau ini berarti berapa? 0,4 sampai
Kalau yang ini 0,9. Yang ini 0,9 sampai 0, sampai dengan 1. Oke. Nah, oke, nanti ini nanti dikoreksi dikit ya. Di sini harusnya tandanya bukan kurang dari sama dengan. Sorry, di sini harusnya adalah kurang dari ya. Insert. Nanti karena kalau nggak pakai kurang dari pas 0,4 bingung masuk kelas yang mana. Oke, nah sekarang misalnya saya sudah punya sudah melakukan random number yang tadi yang atas ini udah dipakai kan. Nah sekarang saya pakai yang bawah, sorry saya pakai yang bawah ini untuk mensimulasikan kedatangan pelanggan. Oke, 0,36 berarti masuk yang mana nih? Masuk yang kelas atas ini ya, 15 pengunjung. Ternyata hari pertama 15 pengunjung. Hari kedua berapa pengunjung? 0,62. Yang masuk yang kelas 20. Pengunjung ini berapa? 15 lagi. Ini 25. Yang ini 20. Oke, singkat cerita didapatkanlah simulasi pengunjung 5 hari menggunakan distribusinya ada discrete atau kita bisa sebut metode Monte Carlo. Gitu ya jumlah pengunjungnya. Oke. Jadi yang tadi ini menggunakan distribusi yang kontinu dengan eksponensial dan rata-ratanya 13.000. Kalau ini distribusinya discrete dengan metode Monte Carlo didapatkan dengan probabilitasnya seperti ini. Didapatkanlah prediksi 15 pengunjung simulasinya seperti ini. Oke. Silakan dicoba dikerjakan masing-masing.